orang Malaysia kuliah di masa saya kuliah Banda Aceh, banyak kali orang Malaysia. Malaysia, Singapura, Thailand. Karena itu mengenang ulama hebat dari Indonesia, Syekh Nuruddin Arabi. Sementara nama kampus di Banda Aceh, di IAIN waktu di IAIN Arabi, mereka terkesan karena yang pertama masuk mereka ulama-ulama besar di Thailand, Singapura, Malaysia, itu Asia Tenggara, itu semua merujuk kepada kitab hadis Nabi. Soalan hari ini terbalik. Sekarang orang kita seperti dosen-dosen itu banyak yang ambil S3-nya ke Malaysia, S2 pun ada yang ke Malaysia. Terbalik kan? Alumni S2 Malaysia. Padahal dulu kebanggaannya orang kalau bisa selesai di Armadiri. Armadiri itu kan Aceh, orang Aceh. Kebanggaan. Ini sejarah yang sudah.